Saya tadi kata, nanti ada dua kumpulan yang akan rosak pada aku. Ya, dua kumpulan, dua-dua ni rosak belaka. Yang pertama siapa dia? Muhibbun mufritun yaqrizuni bima laysa fiyah. Yang pertama ialah orang yang terlalu menyayangi, melampau-lampau pada aku ni, sampai dia meletakkan kepada aku sifat yang tak sepatutnya ada pada aku, dia letak juga benda tu. Jadi yang kita sedia maklum, yang melampau-lampau sangat kat sana ni ialah puak-puak Syiah. Wa mubghidul muftir yahmiluhu shana'ani ala ayyabhatani. Dan kumpulan yang kedua pun yang akan rosak dengan sebab aku ialah kumpulan yang terlalu benci kepada aku, sehingga dengan sebab kesilapan yang aku buat, dia menuduh aku dengan tuduhan yang bukan-bukan. Ini kumpulan apa? Al-Khawarij. Jadi dua-dua kumpulan ini tuan-tuan, mubghidun mufritun dan muhibbun mufrit, dua-dua ni tak betul belaka. Terlalu sanjung dan terlalu benci, dua-dua ni rosak belaka. Dan dua-dua kumpulan ni sampai sekarang ada. Syiah pun ada, Khawarij pun ada juga. Di bai'ah Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi khalifah, pada keesokan harinya setelah dibunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di Madinah. Fabayahu jami'un man kana biha min as-sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Dan dibai'ah oleh seluruh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Cuba kalau kita baca dalam beberapa rujukan yang lain, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bila orang datang rumah dia minta supaya dia menggantikan Sayyidina Uthman, dia tak nak. Dia kata, iltamisu ghairi, korang pergi cari orang lain, aku tak nak jadi khalifah. Cukuplah kalau orang letak aku jadi pembantu menteri, itu aku boleh terima. Tapi nak jadi khalifah, kau cari orang lain, tak nak kan. Tapi setelah dia desak-desak, akhirnya Sayyidina Ali terima juga jawatan khalifah. Wa yuqalu, dan dikatakan, inna Talhata wa Zubairah radhiyallahu ta'ala anhuma bay'a karihaini ghayra ta'iaini, wallahu alam. Ada riwayat mengatakan dua orang sahabat yang mulia, Talhah dan juga Zubair, berbai'ah juga kepada Sayyidina Ali tetapi dalam keadaan terpaksa. Suma kharaja ila Makkah. Jadi dua orang ni terpaksa, bukan apa, dengan sebab bagi diorang selagi mana tak dicari siapa dia pembunuh Sayyidina Uthman, diorang tak disetuju dengan pelantikan jawatan khalifah. Jadi saya dah cakap dari dulu apa yang berlaku di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma' ini, semuanya merupakan ijtihad daripada diorang belaka. Dan diorang ni hidup di zaman kurun yang terbaik, yang Nabi kata khairul quruni qarni. Okey. Sebab baik kurun aku. Suma kharaja ila Makkah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha biha. Kemudian Talhah dan Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma ni keluar daripada Madinah menuju ke Makkah, bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang berada di sana sedang melakukan ibadat umrah. Fa akhadhaha wa kharaja biha ila al-Basrah yatlubuna bidami Uthman. Sampai dekat Mekah, dua orang sahabat ni cerita dekat Sayyidatina Aisyah apa yang sedang berlaku di Madinah, iaitulah pembunuhan Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah. Aisyah tak setuju. Aisyah kata, kita tak boleh, bahasa mudahnya, tak boleh nak dilantik Sayyidina Ali sehingga diselesaikan darah Sayyidina Uthman. Lalu tuan-tuan, bila dilantik Sayyidina Ali, asalnya ada dua kumpulan. Al-awwal yara anna awwal amalin yajibu 'ala al-khalifati al-jadid 'aliyyan mubasharatahu huwa iqa'ul qisas biqatlati Uthman. Kumpulan yang pertama melihat benda yang pertama yang mesti dibuat oleh Sayyidina Ali immediately, maknanya setelah dilantik dia khalifah, benda pertama dia mesti buat apa dia? Cari siapa dia pembunuh Sayyidina Uthman. Ini kumpulan yang pertama.
يمثله منذ البداية جماعة من الصحابة. Pendapat ini pendapat merupakan sekumpulan sahabat seperti Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan sepupu kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhumah. Begitu juga Ubadah bin As-Samit wa Abu Darda wa Abu Umamah wa Umar bin Abasah wa jama'atun min at-tabi'in dan sekumpulan daripada para tabi'in ke Abi Muslim Al-Khawlani wa Abdurrahman bin Ghanam wa Shuraik bin Khubashah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ni kumpulan yang pertama mengatakan Sayyidina Ali, okey kita lantik jadi khalifah, kita setuju dia jadi khalifah. Tapi benda yang pertama dia mesti buat apa dia? Cari siapa dia pembunuh Sayyidina Uthman. Kumpulan yang kedua pula kata, fayara anna al-amal al-awwal alladhi yanbaghi an tawajjaha lahu al-jud wa tauhid kalimat al-muslimin. Kenapa yang kedua kata tak? Bukan darah Sayyidina Uthman tu tak penting, penting. Perlu dicari pembunuhnya, tapi dalam keadaan suasana politik yang tak stabil pada hari ini, benda yang pertama apa dia? Tauhid kalimatil muslimin. Kita kena menyatukan apa ni kesatuan orang Islam yang berpecah masa tu. Ia berlaku fitnah yang dahsyat masa tu. Dia minta Sayyidina Ali satukan semula umat Islam. Wa ta'lifi qulubihim, menyatukan hati-hati mereka. Wa rasli sufufihim, menyatukan saf-saf mereka. Okey. Dia kata apa? Berkata dekat sini, wa yumasilu hadzal ittijah khalifatul muslimin Ali bin Abi Talib wa syatrun kathirun min ahli al-amsal. Pendapat inilah pendapat Sayyidina Ali sendiri. Ya, Sayyidina Ali sendiri kata kita satukan dulu orang kita, kita rapatkan saf, satukan hati-hati, kemudian barulah kita cari siapakah dia pembunuh Sayyidina Uthman. Dan beberapa orang sahabat juga setuju. وبعد مضي حوالي أربعة أشهر نشأ تياران آخران. Lebih kurang 4 bulan kemudian setelah dilantik Sayyidina Ali menjadi khalifah, ni ketika ni Sayyidina Zubair, Talhah semua dah pergi dekat Mekah jumpa dengan Sayyidatina Aisyah. وبعد مضي حوالي أربعة أشهر, setelah berlalunya 4 bulan, timbul pula dua kumpulan yang lain. Yunadi, kumpulan yang pertama, al-awwal yunadi bil islah bainal muslimin wa yara an ahamma muqawamat hadzal islah al-qiyam bi muaqabati qatalati Uthman wa kana yaqulu hadzal tayyar ummul mu'min Aisha wa Zubayr bin al-Awwam wa Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kumpulan yang ketiga kata apa? Kita hendaklah mengislahkan, maknanya memperbaiki semula perpecahan umat Islam. Dan dia kata apa? Perpecahan yang berlaku pada hari ini tidak mungkin kita baiki kecuali dengan cara cari pembunuh Sayyidina Uthman. Ha, maknanya nak satu boleh, tapi kau kena cari dulu siapa dia pembunuh Sayyidina Uthman. Pendapat ini pendapat Sayyidatina Aisyah, Zubayr bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun kumpulan yang kedua kata apa? Faqad ra'a, kumpulan yang keempat kata apa? Faqad ra'a anna ma yahsul bainal muslimin fitnatun fa'athara i'tizalaha wa 'adam dukhuli fi shay'in min tuba'atiha wa tiba'atiha wa hadha at-tayyar kana nash'atu fi ma yabdu fi al-ayyam al-ula min khilafati 'Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kumpulan yang keempat ialah kumpulan ini melihat apa yang berlaku di Madinah sekarang merupakan fitnah yang besar, dahsyat, khilaf di kalangan sahabat yang tak pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar pun tak berlaku, zaman Umar pun tak berlaku, di hujung zaman Sayyidina Uthman mula berlaku dan semakin teruk apabila dilantik Sayyidina Ali menjadi khalifah. Jadi sahabat-sahabat veteran perhati benda ni, fitnah besar, fitnah yang berlaku. Akhirnya diorang ambil keputusan apa? Keputusannya apa? Al-i'tizal. Diorang pun tak terlibat belaka. Jadi dia pun tak sokong orang yang nak lawan Sayyidina Ali, orang yang nak cari pembunuhan Sayyidina Uthman. Semua dia tak sokong belaka sebab ni fitnah belaka. Kalau aku sokong ni kan jadi macam ni, kalau aku sokong ni kan jadi macam ni. Akhirnya ambil keputusan ya, tarik diri, tak nak terlibat dengan politik. Itu bahasa mudah dia kan. Siapakah kumpulan ini? Dia kata wa min ashhari sahabati alladhi tabannaw hadha al-mawqif Sa'd ibn Abi Waqqas
Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslama, Usama bin Zaid, wa Abu Bakr, wa Abu Musa al-Ashari, wa Abu Mas'ud al-Badri, wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi ada empat kumpulan, ya. Asalnya dua, lepas tu timbul lagi dua. Okey tuan-tuan, apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengar pembunuhan Sayyidina Ali, lalu dia dan juga dua orang sahabat yang mulia tadi, Talhah dan juga Zubair, menuju ke Basrah menuntut darah Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Wa balagha zalika Aliyan. Jadi berita ini sampai ke pengetahuan Sayyidina Ali. Fa kharaja ila al-Iraq. Lalu Sayyidina Ali keluar bersama dengan bala tentera menuju ke Iraq. Falaqiya bil Basrah Talhah wa Zubair wa Aisyah wa man ma'ahum wa hiya waqatul jabal wa hiya waqatul jamal. Lalu di sanalah di Basrah Sayyidina Ali bertemu dengan Talhah, Zubair, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang dikenali sebagai peperangan al-jamal, peperangan unta. Okey, eh? Ada baca dalam kitab ni. Ba'da mudi 4 ashhurin, lepas 4 bulan daripada pembunuhan Sayyidina Uthman, kharaja Zubair bin Awam wa Talha bin Ubaidillah wa ma'ahuma ummul mu'min Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. 3 orang sahabat mulia ni termasuk Sayyidatina Aisyah menuju ke Basrah. حيث بعض قتلت العثمان هناك. Kenapa dia orang pergi ke arah Basrah tuan-tuan ya? Sebab maklumat yang dia dapat, pembunuh Sayyidina Uthman berada dekat sana. Ya, sebab yang membunuh Sayyidina Uthman ni katanya 2 orang dan 2 dunia ada belah sana. Wa ma'ahum mashru'un li islahin ma jara bainal muslimin. Tujuan ada 2 tujuan. Yang pertama nak cari siapa yang bunuh Sayyidina Uthman dan nak menyatukan kembali saf orang Islam. Jadi dia orang ni bukan pergi bertiga tuan-tuan, dia orang ada apa tentera dia oranglah, tentera Sayyidatina Aisyah dan pengikut dia ribuan. Walladhi ra'aw anna awwal khutuwat najahihi huwa as-sa'y li iqamati al-qisas ala qatalati ash-shahid Uthman bin Affan. Jadi dia kata caranya untuk menyatukan balik suara umat Islam ni, kesatuan umat Islam, satu je cara dia. Cari dulu pembunuh Sayyidina Uthman. Dah cari, dah kisas, baru boleh selesaikan masalah perpecahan yang berlaku. Ini ijtihad daripada 3 orang sahabat, Talhah, Zubair dan juga Aisyah. Amma Aliyun bin Abi Talib, falam yakun ladaihi mani'un min qatli qatalat Uthman. Sayyidina Ali tak ada masalah, dia memang nak cari siapa dia pembunuh Sayyidina Uthman. Lakinna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu kana yara ta'jil hadha al-amr hatta tastaqir al-awda'. Tapi Sayyidina Ali berpendapat tunggu keadaan agak tenang, satukan dulu suara, satukan dulu kesatuan pepecah yang berlaku. Bila dah okey belaka, dah tenang, kita akan cari siapa dia pembunuh Sayyidina Uthman. Falahiqahu Ali bin Abi Talib. Maka Sayyidina Ali bila dengar apa dia, Aisyah, Talhah, Zubair pergi ke Basrah buat apa? Nak cari pembunuh Sayyidina Uthman, dia tak bai'ah dengan aku. Bahaya ni. Kan? Bai'ah ni bukan boleh mamai tuan-tuan. Bai'ah ni kau kena bai'ah. Wajib. Membai'ah Amirul Mukminin wajib. Tapi ni ijtihad para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lalu Sayyidina Ali pergi kejar dia orang sampai ke Iraq. Sampailah dekat Basrah. Wajarat iddatu liqa'ati bainahu wa bain Talhah wa Zubair. Lalu berlakulah pertemuan, perbincangan antara Sayyidina Ali, Talhah dan juga Zubair. Ini semua sahabat Nabi belaka. Fatawafaqu wa takallamu fi ma ikhtalafu fihi. Falam yajidu amran huwa amthal min as-sulhi wa tarki al-harbi. Faftaraku ala zalika. Setelah berlaku beberapa liqa'at,
pertemuan antara Sayyidina Ali dengan Zubair dan Talha bincang-bincang, mereka semua bersetuju kita jangan, kita apa ni, kita hendaklah bersatu dan jangan berlaku peperangan, kita bersatu. Ini setelah beberapa hari berlaku perbincangan. Okey, settle masalah, memang setuju belaka dah, kita jangan berperang. Waraja Ali ila askarihi wa raja'a Talha wa Zubayr ila askarihima. Kedua-dua sahabat ni balik ke kem masing-masing, kemah masing-masing, ke tentera masing-masing, membawa keputusan kita takkan berperang, kita akan berbaik sesama kita. Ini semua sahabat Nabi belaka kan. Wa arsala Talha wa Zubayr ila ru'asai ashabihima wa arsala Ali ila ru'asai ashabihi. Wa kanat al-umur an tastatim. Dan hampir-hampir berjaya perkara tersebut, makna tak berlaku peperangan. Fabatan nas ala niyati sulhi wal afiyah. Kedua-dua kumpulan yang besar ni, tentera yang besar ni, masing-masing dah tahu bahawasanya kita akan berbaik-baik, kita takkan berbalah. Tapi qadarallahu wa masya'a fa'al. Allah mentakdirkan berlaku fitnah. Alladzina atharul fitnata bi syarri lailatin wa bata as-sabaiyun. Tetapi pada malam tu kumpulan Abdullah bin Sabak tahu berita ni, berita yang Sayyidina Ali, Talha, Zubair dah bersatu, berbaik-baik, tak bergaduh. Jadi puak-puak Abdullah Sabak kata apa? Bahaya ni. Lalu hatta takallama Abdullah bin Sabak faqala inna izzakum fi khaltatin nas fasana'uhum wa idza taqan nas ghadan fashabul qital. Dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh kalangan Ibnu Al-Athir, Abdullah bin Sabak, ketua munafik yang mula-mula mengasaskan ajaran Syiah kan di Madinah, yang dikata apa, likulli nabiyyin wasiy, setiap nabi itu ada pemegang wasiatnya, dan pemegang wasiat nabi ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Kita cerita lama dulu, Abdullah bin Sabak ni kan orang mana, sahabat benam elok itu, orang Yaman ya, yang datang daripada Yaman, yang berkata daripada asalnya beragama Yahudi, menyamar masuk Islam dan merosakkan Islam daripada dalam, buat kerja senyap-senyap, pelan-pelan buat kerja. Na'udzubillah min zalik. Dia kata apa? Bahaya. Kalau Ali bersatu dengan Zubair dan Talha, habislah kita. Lambat laun kita akan jadi mangsa, sebab diorang ni antara punca fitnah yang pertama di Madinah. Bila diorang kata apa, yang sepatutnya jadi khalifah ialah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Osman. Jadi diorang ni semua akan kena buru laka, ni ada kena buru laka. Tapi puak-puak diorang ni pandai, diorang menyusup masuk dekat dua-dua tentera. Tentera Ali pun ada, tentera Talha dan Zubair pun ada juga. Ni kerja orang munafik forever and ever, and Batman forever. Macam itulah kerjanya. Dia kata apa? Inna izzakum fi khultatin nas fasana'uhum. Untuk menyelamatkan diri kita, kita kena masuk dekat dua-dua kumpulan ini. Wa iza taqan nas ghadan, dan besok pagi waktu subuh, bila orang kata masuknya waktu subuh, kita ni, maknanya wakil kita yang dalam dalam kumpulan Zubair dan Talha, dan kumpulan kita yang berada dalam pasukan Said Osman, kita perang sama-sama kita. Kita buat kecoh, bila kita dah mula kecoh, dia akan berjangkit, akan berlaku peperangan. Ha, macam tu. Rancangan puak-puak munafik. Bahaya. Fajtama'u hala ala hadha ra'i bi insha' bil harbi fi sirr. Famakaru wash'al fitnah bainal fariqaini. Fakanat waq'atul jamal sanata sittin wa salasina hijriyatan. Akhirnya tuan-tuan, perancangan jahat mereka berlaku. Besok pagi kan, orang bau, orang kata lepas bila subuh, berlaku kekecohan antara dua pasukan ini. Orang kata benar-benar kecoh, benar kecoh. Ha, dia biasalah, orang baru berbaik-baik kan, masing-masing tengah sensitif lah ke ni, dalam hati tengah sensitif ni ha. Lepas tu ada pula tukar cocoh seekor dua ekor ni ha, kan, tak boleh nak kawal. Lalu berlakulah peperangan antara pasukan Sayyidatina Aisyah dan juga Sayyidina Ali, Zubair dan Talha radhiyallahu taala anhum ajmain. Peperangan berlaku pada tahun 36 Hijri, yang dikenali sebagai Waq'atul Jamal, peperangan unta. Dinamakan peperangan unta dengan sebab yang mengetuai tentera belas Talha Zubair ialah unta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain.
وكان خطته مبنية على تبييت الهجوم غدرا على جيش البصرة، وقاموا بذلك في الصباح. فقام أهل البصرة بالدفاع على أنفسهم ظانين بأن جيش كوفة قد خانوا ما جرى بينهم من الصلح، فرد عليهم أهل الكوفة. Jadi serangan berlaku pada waktu pagi, masing-masing tak tahu cerita. Ya, apa cerita ni? Apa cerita? Masing-masing dalam kepala duk kata apa? Kumpulan ni khianat aku. Yang kumpulan tu pun kata kumpulan ni khianat diorang. Masing-masing duk tuduh ni khianat, ni khianat, ni khianat. Lalu berlakulah peperangan. وبدأت المعركة مناوشات في البداية ثم اشتعلت الحرب بين الطرفين. Okay. Tuan-tuan semua, dia kata dekat sini, bila berlaku peperangan, apakah pendirian dua orang sahabat termasuk, atau mungkin kata empat-empat sahabat, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Aisyah dan juga Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, apakah mauqif stand diorang? Kan? Semalam kita dah berbincang, dah setuju kita takkan berperang, kita akan bersatu. Tiba-tiba besok berlaku peperangan, macam mana agak-agak ya kepala dua nak fikir tu tuan-tuan. Az-Zubair bin Al-Awwam an Abdullah bin Zubair qala lamma waqafa Zubair yawma jamali da'ani fakumtu ila jambihi faqala ya bunayya innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw mazlum وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما صحيح البخاري. عبد الله بن زبير cerita. عبد الله بن زبير anak kepada Zubair bin Al-Awwam, anak di sini cerita. Dia kata ketika berlakunya peperangan Jamal, da'ani, bapa aku panggil aku, mari sini nak, nak mari sini duduk abah. Fakumtu ila jambihi, aku duduk dekat tepi bapa aku. Faqal, maka kata bapa aku Zubair bin Al-Awwam, ya bunayya, wahai anakku, innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw mazlum. Peperangan yang berlaku pada hari ini, dia tak lain pada dua kumpulan, sama ada yang tak tahulah mana-mana, sama ada yang berperang pada hari ini dua benda je, sama ada dia orang zalim ataupun orang tu dizalimi, antara dua je. Kita pun tak tahu mana satu zalim, mana satu mazlum yang dizalimi, kita pun tak tahu. Wa inni la arani illa sa'uqtalu al-yawma mazluman. Dan bapak dia sendiri kata, Zubair bin Awam kata apa, dan ayah rasa hari ini aku sendiri akan dibunuh dalam keadaan aku dizalimi. Dia kata macam tu. Ini dalam riwayat Imam Bukhari 2901. Wa tushiru riwayat ukhra anna Zubair kharaja min mawqi' harisat al-jamal wa a'rada 'ala al-qital. Dan dalam riwayat yang lain kata Zubair bila tengok berlaku peperangan antara dua kumpulan orang Islam yang besar ini, dia pun tarik diri keluar daripada pasukan dia sendiri. Wa'arada 'anil qital, dia tak nak terlibat sebab membunuh ni bukan senang tuan-tuan. Pula tu ada orang Islam kan, syubhat belaka. Sebab tu ada cerita dekat Syiriah, walaupun berlaku pertemuan antara mujahidin dengan ISIS, puak-puak golongan mujahidin sendiri kata apa, kami kalau boleh nak mengelakkan diri daripada bertemu dengan ISIS. Nak mengelak sungguh, pasal apa? Dalam ISIS pun ada orang Islam juga, dia kata. Kan silap, yalah benda fitnah kan. Walaupun diorang khawarij, apa kita nak kata, tapi diorang tetap orang Islam. Fitnah besar tu, mengelakkan, menumpahkan darah orang Islam lebih selamat. Qala lahu waladuhu Abdullah, walil qital ji'ta, innama ji'ta litasluhu bainan nas wa yusihu Allah hadha al-amr. Dari riwayat lain, anak dia sendiri Abdullah bin Zubair cakap dekat bapak dia, abah, abah datang kat sini nak berperang ke? Bukankah datang kita datang kat sini untuk memperbaiki hubungan antara orang Islam? Wa taraka Zubair al-midan wa raja'a wa taraka al-harb haliha. Lalu tuan-tuan, Zubair pun tarik diri keluar daripada pasukan dia, keluar lari, ya? Tak nak terlibat fitnah yang amat dahsyat. Basta dia lari keluar itulah. Suma lahiqahu Amru bin Jurmuz faqatalahu fi wadi Siba ala sab'ati farasih min al-Basrah. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menarik diri keluar tu, dia diikuti oleh seorang lelaki bernama Amru bin Jurmuz. Celaka sungguh dia ni. Ini semua puak-puak munafik belaka. Dia follow, dia perhati, oh kau lari, kau lari.
Dia follow Zubair bin Awam sampai dah dekat sebuah tempat bernama Wadi Siba. Dalam sejarah kata masa tu masuk sembahyang waktu sembahyang Zuhur. Jadi Zubair bin Awam ni nak takbir Allahu Akbar, dia berasa ada orang datang kat belakang. Dia berasa mungkin orang ni nak sembahyang sekali dengan dia, nak jadi makmum. Orang tu kata teruskan sembahyang, teruskan, aku nak jadi makmum. Hidup dia takbir, orang datang ruduk kat belakang, radiyallahu ta'ala anhu, mati. Dia mati dalam keadaan salat. Itu Zubair bin Awam radiyallahu ta'ala anhu. Itulah tuan-tuan nak cakap, nak sebut, nak cerita. Itu sahabat mulia belaka, bukan orang lain, Zubair kan? Antara yang terawal masuk Islam, yang mula-mula menghunuskan pedang mempertahankan Nabi di Makkah, yang diberi gelaran Hawariyu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bodyguard Nabi yang paling rapat, yang menjadi menantu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, berkahwin dengan Asma bintu Abu Bakar, melahirkan tiga orang ulama yang hebat. Bukan sebarangan orang, orang hebat. Allah uji dengan ujian yang hebat, akhirnya mati dibunuh. Kita dah cerita banyak kali, ujian Allah ni berlaku kepada seseorang mengikut sejauh mana kekuatan iman dia. Makin tinggi, makin kuat iman kau, makin kuat ujian. Jadi kita pun tak nak kuat iman belaka, sikit-sikit sajalah kan, sebab takut kena uji. Kita baru kena GST, dah hampir kena gila babi. Sebab yang buat GST pun gila babi juga. Macam tu. Wahada syaqi, dan dibunuh di Wadi Siba. Dan si celaka ni, Amru bin Jurmuz ni, ba'dama qatala Zubair ghadran, ihtazza ra'sahu wa zahaba bihi ila Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Punya kuang ajar dia ni tuan-tuan. Dia tetak, dia dah bunuh, dia putus tetak kepada Zubair. Dia, ini semua kepala geng ISIS. Dia potong kepala Zubair, dia bawa kepala Zubair ni kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ra'a anna dhalika yahsul bihi khutwatan aw hazwa indahu. Dia anggap bila dia buat kerja macam tu, Sayyidina Ali nak bagi datuk lah ke dia, nak bagi pingat kebesaran Amru bin Jurmuz ni, kumpulan daripada Sayyidina Ali. Fasta'zan faqala Ali. Bila saya nampak saja Amru bin Jurmuz dibawa kepala siapa nama Zubair bin Awam, apa kata Sayyidina Ali? Sepontas Sayyidina Ali kata apa? Bashir qatil ibni Sufayyah bin Nar. Bergembiralah wahai pembunuh anak kepada Safiyah, kau masuk neraka. Cakap banyak tak ada. Aku nak kabung, kau ni confirm ahli neraka. Tak pasal-pasal, kan dapat datuk ke tu tak? Ya, kan dapat bonus ke, dapat apa benda ke, allowance ke, nak masuk neraka kau. Suma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin hawari wa hawari az-Zubair. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, setiap Nabi itu ada pembantunya, ada bodyguard yang rapat dengannya, dan orang yang menjaga keselamatan Nabi ni ialah Hawari, siapa dia? Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Walamma ra'a Ali wa sayfa Zubair qala, inna hadha sayfa talama faraja al-karba an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa sekali di hadapan Ali pedang Zubair. Bila Ali tengok pedang Zubair, dia kenal tuan-tuan. Dia kata apa? Sambil menitiskan air mata, dia kata apa? Sesungguhnya pedang inilah pedang yang paling banyak mempertahankan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada serangan-serangan musuh. Jadi nak kabarnya, akhirnya Zubair mati dibunuh syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Talhah bin Ubaidillah, apa cerita? Laqad hawala iqaf al-qital baina tarafaini. Talhah tuan-tuan berusaha menjerit, berlari kulu kilir dengan kuda, berhenti, hentikan peperangan, jangan berperang, ini fitnah. Berjerit daripada hujung ke hujung, berlari naik kuda kan, nak selesaikan peperangan yang berlaku. Fa akhadha yunadi wa huwa ala dabati qailan, ya ayuhan nas atansitun, faja'alu yarkubunahu wa la yunsitun, qala uffin firashun nar. Talhah bin Ubaidillah kata, wahai manusia sekalian, dengar cakap aku, dengar. Dia suruh orang supaya reda. Tapi orang dah tak dengar dah cakap dia. Masing-masing dengan puak-puak fitnahnya, bergaduhnya sebagainya.
apa kata Talha, uff uff macam ish, macam bahasa kita, ya Allah ya Allah, firasyun nar, ini api ni, api neraka ni, kau buat kerja-kerja neraka belaka ni. Kutila bisahmin ghairi maqsudin wa mata wa qad insarafa 'ala al-qital, pun mengalami nasib yang sama ketika dia keluar daripada peperangan, inilah orang pun panah daripada belakang radhiyallahu ta'ala anhu. Yaqulu ibn Hazm wa ata Talha sahmun gha'ir gha'ir wa huwa qa'im la yadri haqiqat dhalika al-ikhtilat fa sadafa jurhan fi saqihi kana asabahu yawm Uhud bayna yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa insarafa wa mata min waqtihi. Oh gitu eh. Dia kata panah tu tuan-tuan kena dekat betis dia. Dekat betis dia ni ada kesan luka lama yang dialami ketika berperang di zaman Nabi SAW. Makna sahabat ni tuan-tuan lambat tau nak boleh sembuh dia punya cedera parah tu. Cedera tu lama. Jadi dalam keadaan tu Allah Ta'ala bagi dia kekuatan luar biasa lah. Daripada zaman Nabi tu kesan luka tu. Kan kulu kilir pergi kan beratus-ratus kilometer. Tadi Allah berlaku peperangan Jamal, orang panah kena dekat kawasan luka cedera parah itu, dan kesan pada panah itu menyebabkan beliau mati radhiyallahu ta'ala anhu. Mati dua-dua, eh? Zubair pun mati, Talha pun mati radhiyallahu ta'ala anhu. Apa cerita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kana ta'mur bil bu'di 'anil qital. Aisyah pun tak buat apalah, dah dia orang perempuan kan, dia kata jangan perang. Faqad ruya an Muhammad bin Talha bin Ubaidillah sa'alaha yawma idzin, diriwayatkan daripada Muhammad bin Talha bin Ubaidillah, dia bertanya kepada Aisyah pada hari tersebut, ya ummah ma ta'murini, qalat ara an takuna ka khayra ibni adam an takuffa yadaka fa kuffa yadahu fa qatalahu rajul min bani asad ibnu huzaimah. Bila berlaku peperangan, datang kepada Aisyah ni anak kepada Talha dah kena bunuh, anak dia datang bertemu Aisyah, dia kata apa, wahai ibu, apakah arahan? Dia nak tanya Aisyah, apa yang aku nak buat pada hari ini? Apa kata Aisyah, wahai Muhammad, bagi aku jadilah kamu seperti sebaik-baik salah seorang anak Nabi Adam. Siapa dia? Habil. Ketika dibunuh oleh abangnya Qabil. Makna antakufa yadaka, jangan kau terlibat dalam pembunuhan pada hari ini, peperangan pada hari ini. Bila Aisyah kata je macam tu, dia pun sarung balik pedang dia, tak buat apa-apa. Masa itulah datang seorang lelaki daripada Bani Asad, bunuh dia, mati juga. Walamma nashab al-qital naraha tajtahidu li'iqafihi. Aisyah berusaha untuk menghentikan peperangan. Faqad amara al-qadhi al-Basra Ka'b ibn Nasur an yakhruj lin-nas. Maka Aisyah ni mencari seorang ulama di kalangan tentera ni, seorang qadhi Basrah bernama Ka'b bin Sur, untuk keluar cakap hentikan peperangan. Wa dafa'at ilayhi bil mushaf liyarfa'ahu wa yad'u an-nas ila kitabillah, dan diserahkan kepada qadhi Basrah ini al-Quran, supaya diangkat Quran buat isyarat jangan perang, hentikan peperangan, kembali kepada al-Quran. Macam tu rancangannya. Faqbal al-qaum. Lalu bila dia pun angkat Quran nak berhentikan peperangan, orang pun dah, ialah sebahagian masih berperang lagi, sebahagian lain pergi dekat dia kan, sebab dia qadhi, dikenali, kau bagi mufti masa tu. Wa amamahum sabaiyun yakhafuna ayajri sulh farashaquhu rashqan wahidan faqataluhu thumma ramu ummal mu'min. Oh jahat sungguh perbuat Syiah ni tuan-tuan. Bila dia tengok mufti ataupun qadhi ni angkat Al-Quran, suruh kembali kan, kembalilah kepada Al-Quran, orang ramai pun berhimpun dekat dia, apa tuan nak buat macam mana? Dalam ramai-ramai tu ada juga puak-puak Abdullah bin Sabak. Bila dia tengok ulama ni angkat Quran, ni kalau dia angkat Quran, kalau disettlekan masalah cara baik, kita pula bungkus. Jadi sebelum kita bungkus, kita bunuh dia dulu. Dia bunuh, dia pun puak-puak Abdullah bin Sabak ni bunuh qadhi Basrah Ka'ab bin Sur radhiyallahu ta'ala, mati. Summa ramau ummal mu'min. Lalu Abdullah bin Sabak ni masa tu lah ambil kesempatan nak bunuh Sayyidatina Aisyah yang berada di dalam rumah unta tu, gedung unta tu. Aisyah tak keluar.
فجعل تنادي يا بني البقية البقية ويعلو صوت كثرة الله الله اذكر الله والحساب ولا يبون إلا إكداما. فكان أول شيء أحدثته حين أبوا أن قالت أيها الناس العنوا قتلة عثمان وأشياءهم فأقبلت تدعو. Jadi tuan-tuan, Aisyah panggil, dipanggil wah-wah ni sebab anak lelaki. Wahai anakku, jangan berpegang, jangan berbunuh, dia kata. Dia kata Allah Allah, ingatlah, ingat al-hisab, hisab hari mahsyar besok. Ingat hari kiamat, ingat hari kiamat. Tapi puak-puak tu tak dengar dah. Kan, diorang pun terus mara-mara, yang nak bunuh Sayyidina Aisyah pun ada. Dan dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa Aisyah قد خاطر بنفسها في اتون المعركه. Masa tu Aisyah berada di dalam peperangan yang amat dahsyat. Hatta ta'arrad haudajaha lilqasf bisiham, sehingga geduk unta yang Aisyah duduk tu dipanah oleh puak-puak munafik ini. Min ayy da'wa ila man al-kitab lil muslimin hatta yaqul ahadul ladzina shahid al-waq'ah Abu Raja al-Atharidi, dikata laqad ra'aytul jabala yawma idin ka'annahu qunfudun min al-nabl. Kan Aisyah naik unta kan, atau unta tu kan ada rumah unta tu. Seorang perawi yang melihat kejadian bernama Abu Raja Al-Utaridi, dia kata aku melihat unta Aisyah daripada jauh. Kalau kau tengok daripada jauh, rupanya macam rupa landak. Sebab apa? Dipenuhi dengan panah. Bukan geduk unta tu je, unta-unta tu pun penuh dipanah. Nak rebahkan unta tu, nak dibunuh Sayyidatina Aisyah. Nak kata macam mana? وبعد حادثة الجمل أرجعها علي إلى مأمنها وهي معززة مكرمة وقالت إنه ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما كان يكون بين المرأة وأحمائها وإنه عندي على معتبتي من الأخيار. Lepas habis peperangan Jamal, tuan-tuan, peperangan unta ni, Sayyidina Ali pergi dekat unta Sayyidatina Aisyah. Kan dia pergi, dia kata assalamualaiki. Aisyah jawab waalaikumsalam. Apa kata Sayyidina Ali? Ghafarallahu laki. Ali kata semoga Allah mengampunkan kau. Aisyah kata walaka aidan, dan kau juga. Itu je. Tak adalah kau punya pasal lah, kau lah punya kau. Tak ada macam tu kan. Ini dia panggil akhlak kau ni luar biasa. Perang ni bang, bunuh-bunuh ni. Tapi subhanallah kan, sebab masing-masing tahu ini semua orang-orang yang pernah satu hari dulu rapat dengan Nabi SAW. Bukan sebarang orang. Sayyidina Ali menantu Nabi, sepupu Nabi, Aisyah isteri Nabi kan? Tapi nak kata macam mana? Allah. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Dia kata apa? Innahu ma kana baini wa baina Ali fil qadim illa ma kana yakunu baina al-mar'ati wa ahmaiha. Aku dengan Sayyidina Ali ni memanglah ada orang panggil ada clash lah kan, seperti antara perempuan dengan dia punya sepupu, apa panggil dia punya ipar duai, macam tu lah. Aku dengan Ali ni pernah tak ngam, macam biasalah orang bergaduh ipar duai macam tu lah. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi kan, yang Aisyah berasa hati sangat dengan Sayyidina Ali dengan dalam kes apa, hadisatul ifki tu kan, bila Sayyidatina Aisyah kena fitnah. Jadi Nabi tanya macam mana ni, apa pendapat kamu tentang Aisyah yang puak-puak munafik kata kan Aisyah buat kerja dengan Safwan bin Mu'attal. Tanya dekat sahabat-sahabat lain, kata Aisyah perempuan bagus kan. Tanya pula dekat kawan saya Aisyah yang rapat dengan Sayyidina Aisyah sejak kecil. Dia kata ya Rasulullah, Aisyah ni budak, mana tahu benda-benda kan, dia takkan buat benda macam tu. Bila Nabi tanya dekat Sayyidina Ali, Sayyidina Ali jawab juga, tapi jawapannya agak macam kasar sikit lah. Ali kata ya Rasulullah, ramai lagi perempuan lain, perkahwin lain je lah. Ali kata macam tu. Ali bagi cadangan kahwin lain je lah. Dia tak kata apa kan Aisyah, dia tak kata apa. Dia kata kahwin lain tu je. Sebab Sayyidina Ali tak nak Nabi ni serabut kepala. Kahwin lain je lah. Ha, perkataan kahwin lain tu tuan-tuan sampai dekat Aisyah. Dia punya bengang sampai hari tu. Kau kata macam tu eh. Kau macam tu lah bahasa kita. Sensitif bang, jangan main-main. Orang perempuan ingat tu, dia kata abang, kalau abang awak kahwin lain je lah. Ha, suami kau dengar macam tu, amin. Dia kata. Itu Sayyidina Aisyah lah, dia ada konflik lama ya. Manakala Ali dikata apa, ya ayuhan nas sadaqat wallahi wa barrat. Ali pula kata kepada orang ramai, bila dah habis reda peperangan, ramai mati kan, dia kata dekat sini yang mati apa ramai.
وكان جمال الآخرة سنة 36 وقتل بها طلحة وزبير وغيرهما وبلغت القتلى 13,000 seramai 13,000 yang dibunuh pada hari itu. Allah, sahabat-sahabat yang terbaik, para tabi'in yang terbaik radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. 13,000 bang, bukan sikit. Habis peperangan ni, Sayyidina Ali jumpa Aisyah, settlekan. Lalu apa kata Sayyidina Ali? Wahai manusia, sadaqat. Betul kata Sayyidina Aisyah. Kan bila Aisyah kata kan, aku dengan Ali ni tak ada masalah, cuma masalah ipar duai sahaja. Tu je. Apa kata Sayyidina Ali? Betul kata Aisyah. Wa barrat, dan dia menunaikan janjinya. Ma kana baini wa bainah ila zalik. Aku ni tidak ada apa-apa konflik dengan Aisyah kecuali biasalah ipar dua ni bergaduh macam tu. Wa innaha la zaujatu nabiyikum fid dunya wal akhirah. Ini kata, sesungguhnya Aisyah ini isteri kepada nabi kamu di dunia dan hari akhirat. Wa kharaja fi yawmi sabt li ghurati rajab sanata 36 wa shay'aha 'ala al-amyar wa sarha banihi ma'aha yawman. Lalu diiringi Sayyidina Aisyah ni dengan beberapa pasukan mengawal keselamatannya, dihantar keluar Iraq menuju pulang ke Al-Madinatul Munawwarah radhiyallahu ta'ala anha. Okey, itu pendapat Ummul Mukmin Aisyah yang pun tak setuju berlakunya peperangan macam ni. Apa mauqif Sayyidina Ali? Ba'da an wada'at al-harb awzaraha wa intahat al-ma'rakah خرج امير المؤمنين علي من ليلته في نفر من اصحابه. Lepas beberapa hari berlakunya peperangan, Sayyidina Ali ni keluar bersama dengan para sahabat dia. Yatafaqqad al-qatla, masa tu banyak lagi mayat-mayat bergelimpangan dekat kawasan peperangan tu. Lalu apa kata Sayyidina Ali? Allahumma ufil lahum. Ya Allah, ampunkan mereka semua. Maknanya daripada pasukan aku, kau ampunkan. Daripada pasukan Aisyah pun kau ampunkan juga. Wa abasar al-Hasan ibn Ali qatilan aliyun. Wa abasar al-Hasan ibn Ali qatilan makbuban ala wajihihi. Faqallabahu ala qafah. Fasaraha thumma qal inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi Al-Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali pun bersama dengan bapak dia, cari tengok orang yang terbunuh ni. Lalu nampak ada satu jenazah, ia dalam keadaan terlingkup, muka dia meniarap. Dia pun terbalikkan jenazah dia nak tengok siapa yang terbunuh ni. Bila terbalikkan, dia pun menjerit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala lahu abuhu, man huwa ya bunayya? Siapa dia nak? Siapa dia? Qala al-Hasan Muhammad bin Talha bin Ubaidillah. Anak dia kata, Muhammad bin Talha bin Ubaidillah, anak kepada Talha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma wallahi laqad kana shaban salihan. Ali kata, demi Allah, dia ni seorang pemuda yang soleh. Dan walaupun dia tak ngam dengan Sayyidina Ali, tak ngam. Ni anak Talha. Talha kan dengan Sayyidatina Aisyah kan. Bila tengok Talha pun terbunuh, diorang pun sedih. Ya Allah, Orang baik ni. Kana syaban salihan thumma qa'ada ka'iban hazinan. Ali pun terduduk menangis sedih dekat tepi jenazah tu. Faqala lahu al-Hasan, ya abi, qad kuntu anhaaka an hadha al-masir faghalabaka 'ala ra'ika fulan wa fulan. Qala Ali, qad kana dhalika ya bunayya wala waritu anni mitu qabla hadha bi'ishirna sanatan. Hasan kata, abah, kan saya dah cakap jangan datang ke sini. Rupa-rupanya tuan-tuan, sebelum berlakunya peperangan ni, Hasan bagi nasihat dekat Sayyidina Ali, jangan datang ke Basrah. Tapi nak kata macam mana, Ali pun ada ijtihad dia, sebab dia nak satukan orang Islam. Dia dengarlah ijtihad-ijtihad ni kan. Berlakulah apa yang berlaku. Lalu apa kata Sayyidina Ali? Wahai anakku, kalaulah aku ni mati lebih awal, 20 tahun lebih awal sebelum berlakunya peperangan Jamal ini, nak kabarnya semua tak setuju berlakunya khilaf yang dahsyat yang berlaku pada zaman tersebut. Okey tuan-tuan. Ya. Yep. Aku jadi Abdullah bin Sabah yang itu standard lah. Puak-puak munafik ni, kalau kita baca sejarah dia, dia akan selamat, lepas tu pergi cek makan tahmanaf pun tak tahu. Tapi kita jangan takutlah. Ila jahannam wa bisal masir. Dia akan duduk dalam kerak api neraka jahannam. Tu standard. Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay pun dia zaman Nabi macam mana?
Kan Nabi kalau ikut bengang, dia punya bengang punya lama, bengang sungguh-sungguh. Sabar, sabar. Anak dia kata, ya Rasulullah, biar aku kerak je kalau bapak aku senang. Jangan. Bapak engkau tu bapak engkau. Buat baik dengan bapak engkau. Kan dia mati biasa je. Dia taklah mati bertukar jadi apa, tenuk ke tapi ke cepezi ke tak. Itu juga. Nabi semangat jenazah dia lagi. Tapi duduk mana? Fidarkil asfali minan nar, dalam kerak api neraka. Tak ke mana dia orang. Dalam riwayat lain kata, walamma antaha Ali ila Talha, dan akhir cari jenazah, jumpalah jenazah Talha, sahabat lama dia yang sekali berjuang berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan sebab khilaf di dalam ijtihad, tengok-tengok jenazah Talha kan dalam keadaan dah mati, nazala ala dabatihi an dabatihi wa ajlasahu. Dia turun daripada kenderaan dia, kuda dia, dia nampak jenazah Talha, dia dudukkan jenazah tu. Faja'ala yamtul ghubara an waji wa lihyati, kan Talha kan jatuh tersembam macam tu. Dia sapu debu dekat muka Talha, janggut dia sapu bersih-bersih, dia lap-lap macam tu. Wa huwa yatarham alayhi, dia kata apa? Allahumma fir laka, Allahumma fir lahu, Allahumma fir, Allah ampunkan dia, ampunkan dia ya Allah. Summa qal, azizun alayya aba Muhammad bi'an araka mujandalan fil awdiyati wa tahta nujumis sama', summa qal, ilallahi ashku ujri wa bujri ay humumi wa ahzani allati tamuju fi jawfi. Dia kata apa? Wahai Abu Muhammad, Abu Muhammad gelaran kepada Talhah, azizun alayya, mengapa terlalu besar dalam hati aku, mana aku tak boleh nak terima melihat engkau ni dalam keadaan tersungkur di medan perang ini, di bawah naungan langit dan bintang-bintang di langit. Summa qal, dia kata apa? Ya Allah, aku mengadu kepada engkau kesedihanku, kesedihanku ya Allah yang berada di dalam hati aku. Sedih sangat ni, semua kawan-kawan belaka, tapi nak kata macam mana fitnah yang berlaku. Okey tuan-tuan, itu ringkasan apa yang berlaku ketika peperangan unta. Sikit lagi lah ya, nak berhabis ni ha. Bila habis peperangan tuan-tuan, Ali pun selesaikan semua jenazah-jenazah ni dan menyesal-menyesal sungguh. Nanti kita akan dengar satu cerita pula akan datang, kalau umur ada rezeki banyak umur tak mati. Bila berlaku pula kumpulan khawarij, yang tu Ali lawan-lawan sungguh. Lawan sungguh buat khawarij, dan dia tak menyesal. Tak seperti peperangan Jamal, yang Jamal dia sedih sangat-sangat. Ali duduk dekat Basrah selama 15 hari 15 malam. Kemudian dia menuju ke Kufah. Ya, yeah. Dan dia pun tukar apa ni, pusat pemerintahan Islam daripada Madinah, pindah dekat Iraq, sebab dia kata tak boleh buat dekat Madinah. Jadi Madinah dah tak jadi dah pusat pemerintahan Islam. Dah tak jadi macam dulu kan, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, pindah ke Iraq. Pasal apa? Dua sebab. Yang pertama, nak jaga kemuliaan Madinah. Takut kalau aku duduk kat situ sekarang berlaku fitnah, berperang pula dekat Madinah, ni tempat mulia. Yang kedua, keadaan Madinah dah tak stabil, ya, segi pengaruh pun tak pernah bagus, banyak sangat, dia kena cari tempat baru. Kita buka pula tempat barulah, ya, kita hidupkan tempat baru, tinggalkan tempat yang lama. Ya tuan-tuan, ketika dia pergi dekat Iraq, berlaku pula satu isu yang lain. Suma kharaja alaihi Muawiyah bin Abi Sufyan wa man ma'ahu bisyam fa balagha aliyan fa sara ilaihi faltaqa bisiffin fi safar sanata 37. Tadi Allah Ta'ala, bila habis peperangan Jamal, dapat berita terkini apa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi YB dekat Syria masa tu tuan-tuan, kata apa dia? Uthman kena bunuh, Aisyah pula kena serang, ini tak boleh jadi, dua pun ijtihad, dia akan berperang lawan Sayyidina Ali. Fitnah yang seterusnya. Ha tu. Sebab ni apa? Munafik seko. Munafik punca ni tuan-tuan. Ha kan. Dia munafik ni memang bahaya amat sangat. Sebab tu Allah Taala bakar kuah hati buat-buat ni. Nauzubillah. Pemecah belah jamaah, pemecah belah jamaah tuan-tuan. Bukan boleh main-main. Berperang, kita pada hari tak berperang. Kita pada ini ada puak-puak je, itu pun dah sakit hati kau tahu tak. Rasa nak sepak aja sebuku tu, contoh nak habar je kan. Punyalah orang jaga jemaah ni elok-elok, tiba-tiba berlaku fitnah macam ni, letihlah kita. Akhirnya tuan-tuan, Sayyidina Ali pun bergerak, akhirnya bertemu dengan Muawiyah
berlaku pula peperangan dekat sebuah tempat bernama Siffin. Siffin sepanjang Syria dengan Iraq. Kalau hari ini, kalau kita dekat apa tu, dekat Raqqa. Raqqa ni pada hari ini, tuan-tuan, tempat puak-puak ISIS lepak. Tempat tu tempat fitnah. Tempat fitnah daripada zaman Sayyidina Ali sampai hari ini. Tempat fitnah dekat Raqqa, ya. Pada tahun sanatin sab'in wa salasin, 37 Hijri, selang setahun itu perang pula. Untuk mendengar kisah ini lebih lanjut, sehingga bertemu pada episod yang akan datang, insya-Allah. Kau sedaklah menganga aku.